dengan adanya sinode ini bisa menambah wawasan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya mungkin dalam lingkungan KGB ada yang masih kurang. Ya, itu masalah yang ditemukan ya. Banyak pengurus KBG lingkungan tidak aktif. Ya, betul. Jadi kita bisa temukan sendiri bahwa itu kenyataan yang kita hadapi. Jadi harapan supaya dari seluruh ini para pengurus KBG bisa aktif lagi sehingga lagi yang kekurangan itu bisa ditutupkan. Oke, terima kasih. Datang sinode ini, menurut Mama bagaimana ini perasaan Mama? Ya, merasa sangat senang dengan adanya sinode ini. Mungkin bisa mengubah kedepannya menjadi lebih baik khususnya untuk kami pengurus. Oh ya, Mama sebagai ketua KBG. Ketua KBG. Wih, luar biasa sekali ya. Nah, terus dan juga untuk umatnya agar mereka bisa lebih sadar dengan apa yang kami sampaikan kepada mereka, misalnya untuk ada pertemuan begitu supaya mereka dengan kesadaran sendiri bisa menghadiri pertemuan yang dimaksud. Oke, terima kasih Mama. Malam ini kita analisis sosial refleksi biblis. Menurut Mama bagaimana? Senang karena kita dapat membaca lagi, mendengarkan firman-firman Tuhan, dan kita dapat menyesuaikan kehidupan kita sehari-hari dan kita masalah yang hadapi. Ya, dengan masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita jalani karena ada firman yang menuntun kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Semangat ya sinode dua malam ini. Sedih Mama semangat sekali ya. Iya. Oke, terima kasih Mama.